Bar, ini bener Bar ya? Ini air yang saya datangkan dari pegunungan Himalaya. Jauh. Untuk memancarkan aura. Kali ini Bopak meminta Alnar untuk dipertemukan dengan orang pintar yang konon bisa merubah nasibnya secara instan. Oke, lu bisa gak bantuin gue? Biasa. Lagu lu kayak orang Republik, ape-ape begini. Nek. Deh. Cukup ya. Awas lu bohong. Yeah. Nemu siang paten. Dengan bermodal sesajian, Bopak masuk ke dalam sebuah goa tengkorak untuk bisa bertemu dengan orang pintar tersebut. Tempatnya sekarang Bang Bopak arahkan pandangan ke kanan. Ayo Bopak, tempat yang banyak batu begini, ini kan batu. Lah iya itu tempatnya. Yaudah kalau gue gak jadi deh. Ya gak begitu dong, kan gue tanyanya doang. Orang nanya doang. Itu apaan tuh, Pak? Nah itu orangnya. Yang bener, Pak. Mukanya gak ada. Yang namanya orang pintar dia kan nggak mau nunjukin mukanya bang. Aduh gimana caranya bang? Temenin gue dong bang. Sajennya taruh di atas batu. Oh iya. Sajennya taruh di atas. Terus ini gue bilang apa? Pokoknya mbah ya biasa dipanggil mbah. Iya. Yeah. Ini sajian bermacam-macam aneka kue saya bawa sini, Mbak. Mana? Doyan bawaan, Mbak. Iya. Ini Mbaknya doyan apa lapar? Tanpa kau sebutkan, aku tahu maksud kedatanganmu ke sini. Nama kamu pasti Bopak. Bopak Castello. Bar, dia tahu nama gue, Bar. Dan nama atlet kamu adalah Indra Yana Bidwi. Bar, dia makin tahu, Bar. Samperin sini. Iya, Mbak. Saya ke kiri, Mbak. Iya. Duduk samping saya. Jangan melebihi kepala saya. Bar, ini bener Bar ya? Ini air yang saya datangkan dari pegunungan Himalaya. Jauh. Untuk memancarkan aura. Mana ya Bang Pepi? Ini sih guanya sih benar. Masuk aja deh. Tempat kita janjian nih di gua ini nih. Bang Pepi. Bang Pepi. Loh. Bang Bopak, ngapain guling-gulingan kayak gitu? Diam. Lagi ngapain tau-tau di sini sih? Bang Bopak ngapain di sini? Udah pelan-pelan ngomongnya. Ih, udah sore kan kita mau
biar lebih suasana semakin aura menambah. Turut ya. Turut ya. Baiklah. Bang, ini orang pintar, jangan diganggu. Itu Bang Pepe ngapain? Di sini hanya ada Mbah yang memberikan suasana biar kamu auranya semakin meningkat. Sini, apa? Lagu-lagunya bikin malu gue aja loh. Sini! Sini! Lagian abang pakai si Alvar ngabarin. Itu Bang Bopak nyari orang pintar, lu percaya gitu-gitu Bang? Pintar, enggak. Abang ngapain di sini? Tempat-tempat pintar kayak gini. Nih yang lurus itu Alvar tuh. Salah Bang, kita tuh harusnya tuh justru ke goa tuh. Goa yang lima tuh mitosnya, katanya ada persunggihan-persunggihan gitu di goanya. Nis, emang goanya goa apa namanya? Goa Lalai namanya. Ini mah goa apaan coba Bang? Ih. Ini goa Gampar. Aduh. Banyak mengandung unsur mistis yang menjadi perbincangan di masyarakat. Salah satunya Gunung Kapur yang terletak di Desa Kelapanunggal, Kabupaten Bogor ini memiliki sebuah goa yang bernama Goa Lalai. Konon, goa tersebut dijadikan tempat pesugihan bagi segelintir orang yang ingin mencari kekayaan dengan menghalalkan segala cara. Nah, ini nih Bang gunungnya Bang. Gunung maksudnya? Jadi goanya tuh ada di belakang gunung. Di balik ini? Iya. Berarti kita naik lagi ke sana dong? Iya, abis itu baru tuh belakang aja gua. Lu datang seradak seruduk ya? Datang seradak seruduk, seradak seruduk. Muncrat lagi, gede banget lagi tuh jibungnya. Udah, jangan nyari ke pembenaran deh. Pembenaran-pembenaran apa? Ada apa sih? Pakai ini dong, logika lu pakai. Udah dikerjain gua, udah ditinggal. Kayak harga diri sebagai laki-laki gua hilang depanmu. Lu semenjak ada niatan pengen cerai orang pintar buat gitu-gitu, lu udah aneh tau gak? Gimana? Itu gara-gara si Albar. Mana Albar? Tuh. Albar. Lagian abang pakai mau. Udah. Pinter segala. Gak usah dibahas. Ya, bukan masalah dibahas. Gue malu kan sama Nisa. Udah deh, Bang Bopak, Bang Pepi pada berantem mulu. Ini ada apa sih? Dia yang bikin berantem. Nih jadi nih gunungnya nih Bang nih. Hah? Belakangnya ada goa. Goa yang pengen kita kesana nih. Namanya goa apa? Goa Lalai. Lalai itu kan malas. Lalai itu artinya lalai. Kelelawar. Itu istilah apa? Oh, itu bahasa Sunda. Nah, tapi masih jauh loh ini loh. Emang masih jauh banget kan di belakangnya. Gitu. Udah mau gelap nih Bang, yuk kita langsung aja deh. Yuk, langsung ke situ. Iyalah, ayo. Ini perlengkapannya nggak ada nih. Nanti di sana aja pasang Bang. Masih jauh soal perjalanan kita Bang. Sa, ini benar nih jalannya. Iya bener Bang, cuma kita masih muter dulu, nanti guanya ada di belakang. Muterin bukit ini? Mm-mm. Nggak bisa dipindahin guanya ke depan? Nggak bisa lah Bang. Kalau mau manjat kita Kang. Manjat? Iya. Lu, lu bagian gini aja, yang tempat gini mana ada, warung-warung nggak ada. Aja. Oh iya. Apaan sih? Kalau nggak salah di sini ada kantin di atas. Kantin dari mana ini? Kantin di atas. Nggak bayar dijorokin. Lagian lu Nis, tempat seperti ini pakai lapar. Ini, aduh, makanan mana ada Nisa? Tawa lapar nih, capek. Gue bilang juga apa. Lu jangan cuma bisa bawa ngerayu-rayu doang nih, bawa tanggung jawab nih kayak gini. Jangan suka begitu, cuma nyari salah orang aja. Nyari salah orang, tapi efek. Jadi dukun. Aduh. Itu kan ide si Albar. Aduh, Bang. Jangan suka ngaco ya kalau ngomong. Lagian lu kayak gitu-gitu ngapain coba? Enggak, depan Nisa lu kan bikin harga diri gua jatuh. Lu yang harus. Nisa ntar cari makan. Atuh kan Nisanya udah gak ada tuh. Tuh lihat. Kelakuan hilang lagi. Lagian lu
Nisa! Musuh lu apa sih? Bukan siapa yang megang kamera, Kang Fred. Cuma liatin doang si Nisa kemana tuh, orang nggak ada kan? Tengah perjalanan, si Nisa tuh ngilang lagi. Panik bang, apalagi Bang Bopak. Dia paling panik, datang sendiri kan. Lu tanggung jawab sama orang tuanya. Tapi yang paling besar sih tuh di sini. Jangan cari Nisa. Tapi paling tua lu di sini. Tapi kan gua nggak dewasa. Nggak dewasa, dewasa. Tua doang lu, ayo. Tuh, tapi gitu tuh kalau lagi ngotot. Ayo, kebanyakan ngomong yeah. Kan. Masanya di balik batu emang udang. Ada Nis? Gak? Waduh, kemana lagi si Nisa? Nis? Sa? Saya lupa ya? Kayak nyari anak kucing, masih ada semak-semak sih. Aku tadi ngambek. Kali lagi lupa. Cewek kan kalau ngambek gitu. Nis? Aduh. Aduh, Nisa. Ini Nisa. Sama yang itu. Iya, sedang bang. Biar Nis, enak. Bikin khawatir tau gak? Salah, salah ini. Kok mirip, Nis? Jangan. Kenapa sih pada? Kenapa sih pada? Ini kejadian hampir mau ribut sama Pepi. Udah tahu situasinya tempatnya asing. Kalau pergi bilang-bilang, kalau ada apa-apa. Pep, gak garas aja, Pep. Apaan? Ini urusan tadi sih, masalah si Nisa. Ngapain urusin Nisa dulu? Bang Bopang sama Bang Pepi berantem mulu. Yang ngajak berantemnya dia. Nisa kan males. Gue mah niatnya bagus. Niatnya bagus, bagus. Dari kemarin bagus-bagus aja, Pep. Ngapain nusuk-nusuk? Ini anak yang gak makan berapa hari, bagi dong. Males lah berantem mulu, ya udah deh bisa jadi makan aja deh. Tapi gak boleh begitu. Kasih, Bang. Hah? Enak nih, Bang, nih, Bang. Anak sana, ketakut ketusuk lo. Tarik, Zis. Semangkuk. Pasar Induk. Lu jalan lagi deh, yuk. Ayo. Bapak siapa namanya, Pak? Edi Sanjaya. Bapak Edi Sanjaya. Pak, protokol kesehatan, Bapak harus menggunakan masker. Ya, Pak, ya. Demi gitu, Pak. Keamanan buat semua. Iya. Kalau begini, kita tandanya... Bapak Edi Sanjaya namanya. Edi Sanjaya. Pak Edi. Apa hubungannya Matang Sanjaya? Beda. Oh? Beda. Jauh banget. Nggak deh. Pak. Pak, makasih, Pak, ya. Albar ulang tahun yang pegang kamera, dia yang bayar. Iya, Pak. Cabut. Makasih, Pak. Ya. Yuk. Bayar. Wah, naik yang begini-gini lagi, Nis. Lu tau gue aki-aki. Duh, awas, hati-hati, becek. Udah, pelan-pelan. Lu pelan-pelan lu yang hati-hati. Dia minta tolong lagi. Nggak usah. Nah, tuh bang, guanya bang. Kelihatan gak? Wah, iya, Pep. Waduh. Kira nyampe kan? Iya tuh, Pep. Mana gua gak kelihatan guanya? No. Mana? Kan kali itu bang. Oh iya. Tuh. Wow. Itu bang, guanya bang. Kelihatan gak? Keren ya? Oh iya. Oh, gua tuh ternyata ada lubangnya ya? Iya, enggak dong, ada jendelanya. Gede banget gua ada lubangnya, Pepi. Nanya, bang, kok pakai marah sih? Ya, bukan, depan Nisa jangan begitu. Ya deh, bang, turun deh, bang.